بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يدلله فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allazi la nabiyya ba'dah Amma ba'du Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mencurahkan nikmatnya dari nikmat yang kecil hingga nikmat yang besar. Apalagi kalau bukan nikmat iman dan nikmat Islam. Solawat berangkaikan salam. Tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti ini. Hadirin rohimakumullah. Sebelum saya menyampaikan ceramah saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Karena ada kata pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan nama saya Anissa Fitri. Saya berasal dari sekolah madrasah aliyah swasta Al-Wasliyah 29 kota Binjai. Kelas 11 aliyah. Hadirin rahimakumullah. Izinkan saya menyampaikan pidato saya yang berjudul tentang berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya menuju isi materi saya, saya ingin mengajak semua hadirin untuk menutup mata lalu membayangkan wajah kedua orang tua kita, wajah ayah dan wajah ibu kita. Lihatlah betapa ikhlasnya mereka membesarkan dan mendidik kita. Ketahuilah hadirin, semenjak kita kecil Bahkan masih di dalam kandungan mereka telah memberikan rasa kasih sayang yang cukup bagi kita. Masya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Semasa kita di dalam kandungan, ibu kita sangat kuat menjaga kita agar anak yang di dalam kandungannya ini tumbuh dengan anak sehat dan menjadi kuat. Sedangkan ayah kita mencari nafkah untuk membiayai keluarganya. Masya Allah hadirin hadirat rahimakumullah di era sekarang ini banyak kita jumpai anak-anak yang tega menelantarkan kedua orang tuanya anak-anak yang tega menyiksa kedua orang tuanya sampai yang tak habis pikir dan tragis anak-anak yang tega membunuh kedua orang tuanya lantaran karena hal apa lantaran hanya karena hal sepele yaitu mereka tidak yaitu mereka tidak memenuhi permintaan dari sang anak. <San <-tum> hadirin hadirat rahimakumullah. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua telah tercantum di beberapa surah di dalam Al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدون <Suluhu> Hadirin hadirat rahimakumullah Dari ayat yang saya bacakan tadi Dapat kita tarik kesimpulannya Bahwa jangan sesekali kita berkata ah kepada kedua orang tua kita Jangan sesekali kita menyakiti hati dan perasaannya karena ridho orang tua, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua Dan murka Allah tergantung pada murka orang tua Na'udzubillah, summa na'udzubillah Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ridho Allah fi ridho walidain, wa syukhtullah fi syukhtil walidain. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang benar, itu semata-mata hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika ada kata-kata saya yang salah, itu pribadi dari saya karena sebagai seorang manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mm-hmm